Hey semua, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Stefania Adelia. Buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, welcome to my channel ya. So, di video kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman serum untuk Keti aku yang udah aku pakai ini mungkin hampir satu botol ya teman-teman. Aku mau pakai tapi aku tuh belum review ke teman-teman. Dan di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi aku dan mau share ke teman-teman. So, buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus sebelum ke videonya. Jangan lupa untuk kasih like dulu videonya dan di-subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe ya karena subscribe itu gratis. So, langsung aja kita mulai. Di sini aku punya serum dari Wonder Serum Exfoliating Serum by Sugar Pot. Nah, ini dia packagingnya ya, teman-teman. Ini udah mau habis gitu ya teman-teman. Ini tuh aku beli untuk Keti aku ya teman-teman. Dan di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman terlebih dahulu. Di belakangnya ini ada tertera tertulis ya teman-teman. Wonder Serum diformulasikan secara khusus untuk membantu merawat, mengatasi jerawat, diperkaya dengan aloe vera dan cucumber extract membantu menenangkan dan melembabkan kulit. Kulit tetap halus dan kesehatan kulit tetap terjaga. Saat cara penggunaannya, kocok sebelum penggunaan, oleskan ke bagian yang diinginkan. Lalu juga ada peringatannya ya teman-teman. Peringatannya hanya untuk pemakaian luar. Yang kedua, produk ini dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari dan khususnya kemungkinan kulit terbakar. Gunakan tabir surya pakai pakaian yang melindungi dari sinar matahari dan batasi paparan sinar matahari selama penggunaan dan seminggu sesudah menggunakan produk ini. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan untuk di kulit, kalian juga harus menggunakan untuk di wajah ya, kalian juga harus gunakan sunscreen. Terus yang ketiga, hindari penggunaan pada ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil tuh nggak bisa pakai si Wonder Serum ini. Terus jika terjadi reaksi hipersensitif, rasa terbakar atau kemerahan, hentikan pemakaian. Jadi kalau ngerasa kalian nggak cocok, kalian harus segera menghentikan penggunaan si Wonder Serum ini. Selama penggunaan, hindari kontak langsung dengan matahari. Jangan digunakan sekitar mata, mulut, dan membran mukosa lainnya. Nah, di sini bisa untuk wajah, tapi aku biasanya digunain untuk di Keti aku ya teman-teman, karena ini bagus banget untuk apa ya? Kalau misalnya teman-teman Keti-nya tuh ada bulu-bulu yang keluarnya numbuhnya di dalam kulit gitu ya teman-teman, nah itu bagus banget karena aku juga akhir-akhir ini ngalamin tumbuhnya bulu tuh suka ada di dalam gitu loh teman-teman, jadi untuk keluarnya tuh agak lama dan susah gitu ya teman-teman. Dan aku tuh tahu si Wonder Serum ini langsung aku beli aja karena ini tuh bisa banget untuk di Keti aku gitu ya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat di Keti aku di sini tuh kayak ada, nah ini agak kemerahan karena ini tuh kayak si bulunya tuh keluarnya tuh ke numbuhnya tuh dari dalam keluar gitu loh teman-teman. Jadi aku pakai si Wonder Serum ini untuk exfoliating serum di Keti aku. Jadi ini aku pakainya 3 hari sekali atau 4 hari sekali ya teman-teman, dan gak setiap hari aku pakai ini karena ini tuh fungsinya eksfoliasi gitu ya teman-teman. Dan segini tuh isinya 30 ml dan ini aku udah mau habis gitu loh teman-teman nih. Dan ini baru aku bisa review sekarang, dan ini menurut aku tuh beneran banget bisa membantu mengeluarkan si bulu rambut Keti aku yang tadinya tuh kayak susah keluar gitu ya teman-teman. Nah, ini aku saat eksfoliasi jadi kayak si bulunya tuh gampang keluar, sama jadi enak banget gitu loh untuk kalau dicabutnya gitu loh teman-teman. Kalau misalnya dia nggak keluar, dia kan masih nyangkut di dalam tuh, jadinya susah kan untuk kita cabut gitu. Nah, semenjak aku eksfoliasi si Keti aku pakai si Wonder Serum ini, jadi bulu-bulu yang nyangkut di dalam kulit itu tuh jadi langsung keluar, keangkat, dan bagus banget. Ini beneran aku nggak bohong ya teman-teman, ini aku udah cobain beneran, dan si bulu-bulu yang tadinya ada di dalam kulit itu langsung keluar, keangkat gitu loh teman-teman. Cuma aku lagi gak ada fotonya, aku gak pernah rekam gitu ya teman-teman, susah soalnya ya teman-teman.
Tapi ini beneran, aku di kulit aku tuh bekerja banget, kulit Keti aku pastinya ya teman-teman. Ini aku tuh pakainya khusus di Keti aku untuk mengeluarkan produk Keti yang ada di, yang nyangkut di dalam gitu ya teman-teman. Jadi aku rekomendasiin ke teman-teman kalau misalnya teman-teman juga mempunyai masalah yang kayak aku alamin, mempunyai bulu keti yang nyangkut di dalam kulit, nah ini kalian juga bisa cobain si Wonder Serum ini. Dan cara pemakaiannya, pemakaiannya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Dan yang aku alamin setelah pakai si serum Wonder Serum ini, aku tuh jarang banget pakai namanya deodoran gitu ya teman-teman, karena itu bisa menghambat juga untuk mengurangi bau badan yang ada di badan aku, yang aku alamin ya teman-teman. Jadi tapi kalau misalnya aku lagi ada acara-acara formal, aku tetap pakai deodoran, takut agak mengganggu gitu ya teman-teman, misalnya bau badan aku keluar gitu ya. Cuma yang aku rasain kalau aku keseharian pakai ini, keseharian aku pakai, misalnya aku 3 hari sekali pakai ini, menurut aku sehari-sehari aku nggak usah pakai deodoran tuh nggak bau gitu loh, bau badan aku nggak keluar. Jadi misalnya teman-teman rutinitasnya cuma di ruangan atau di rumah, aku sih nggak usah nggak pakai deodoran ya teman-teman, karena menurut aku ini tuh bisa menghambat atau mengurangi bau badan yang ada di badan aku. Cuma kalau ada acara-acara formal, aku kadang suka pakai deodoran, itu cuma sesekali aja ya teman-teman. Jadi menurut aku si Wonder Serum ini bisa mengatasi bulu yang ada di dalam kulit sama mengurangi bau badan yang ada di badan. Jadi aku rekomendasiin buat teman-teman yang lagi cari serum seperti ini, nanti aku akan kasih link pembelian aku di description box, pastiin kalian baca kalau misalnya kalian juga mempunyai masalah yang sama kayak aku. So mungkin segitu dulu aja video dari aku, semoga teman-teman suka. Please komen aja di bawah kalau misalnya teman-teman pengen aku bikin video-video yang kalian suka. Thank you for watching and see you in the next video ya, bye-bye.